Bonar, Bonar, di dalam kamar aja kau dari dulu. Carilah kerja kau daripada begitu. Bisa gila kau nanti kalau mengurung di dalam kamar terus. Dari SMA sampai lulus kau terus begitu. Tak ada teman kau sekarang. Bapakmu ini mau kuliahin kau, tapi kau malah begitu, Nar Bonar. Dari dulu gua belajar ilmu kanuragan kagak sakti-sakti juga. Mudah-mudahan buku yang gua beli di pasar luar kali ini bisa berguna dan berhasil. Telah gua dibully sama teman-teman, gua mesti sakti dan bisa jaga diri. Dasar anak orang kaya kau, terima nih, anak manja. Bonar, keluar kau. Iya pak. Mungkin saatnya bapak mengusirmu kali ini supaya kau dapat pengalaman hidup, Bonar. Pergi kau dari sini, akan bapak kasih uang buat hidup beberapa bulan ke depan. Carilah teman dan koneksi di luar sana agar kau bisa mandiri nanti. Hah, pak, jangan aku, kau belum siap. Siap atau tidak siap, kau harus memulainya. Berkemas-kemaslah kau, bapak tunggu di ruang tamu. Selamat tinggal kemegahan hidup. Tidak apa-apa, tenang saja Bonar. Ada buku ini, akan kupelajari dan akan kupraktekan, pasti kali ini berhasil. Stop, stop bang. Ini bang. Kembalinya bang. Udah, ambil aja. Wah, makasih bang. Ini di mana ya? Gua tanya dulu dah sama tuh orang. Bang, maaf, mau tanya. Ini di mana ya, Bang? Oh, ini Kampung Tumaritis, Bang. Ada yang bisa saya bantu, Bang? Apa di sekitar sini ada rumah yang bisa disewa, Bang? Ada-ada. Rumahnya Pak Asep. Abangnya jalan terus aja dari sini. Nanti belok kiri. Abang bisa tanya warga di situ. Deket-deket situ kok rumahnya. Makasih, Bang. Sama-sama, Bang. Orang yang aneh. Biarin gue praktekin ajian yang ada di buku ini di sini. Pasti kali ini berhasil. Jika ini berhasil, gue akan menjadi sakti dan tidak seorang pun yang mampu ngalahin gue. Pagi belanja ke pasar, lumayan juga semuaku pada naik semua. Terpaksa jalan kaki deh. Hehehe.
mau kemana nih pagi-pagi? Udah OTW aja. Hehehe, ini Bang mau pulang kampung dulu. Lah, kemana Neng? Ntar kalau ada jahitan gimana dong? Yah, mau gimana lagi Bang? Ada urusan keluarga di kampung yang gak bisa ditinggalin. Wah, kalau gitu ada pesan-pesan gak nih Neng? Ada Bang, untuk kedua anakku Afros dan kakaknya Rizky Enzo. Semoga kedua anakku bisa jadi anak yang kuat, sabar, walau hanya hidup bertiga dengan ibu. Bila nanti ibu pulang bisa kumpul lagi. Juga kakakku Sulistia tetap berjuang untuk keluarga ya. Sip, hati-hati ya Neng di jalan. Setelah sekian lama kerja, udah waktunya istirahat di rumah. Gue ambil cuti dulu dah, biar lamaan dikit di rumahnya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di rumah. Emang bener ya, rumahku adalah surga aku. Bikin adem kalau ngeliat rumah. Hah, masuk dulu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa udah sampai. Masuk, Pak. Alhamdulillah, bisa istirahat juga. Si Revan mana, Mah? Wah, dia lagi main, Pak, sama teman-temannya. Oh, ya udah. Papa istirahat dulu ya. Capek nih badan. Iya, Pak. Gak makan dulu, Pak. Nanti aja dah habis tidur. Wow. Gimana sekolahnya? Lancar? Alhamdulillah, Beh. Lancar. Iya, berkat bantuannya abang lu kan, si Gareng. Iya, Beh. Makasih ya, Bang. Iya, Gong. Reng, lu udah siapin pesenannya Pak RT? Kalau udah, lu anterin Gi. Udah sih, Beh. Tinggal di packing aja bentaran. Ayo siap berangkat. Ya udah, Gong. Lu bantuin gue ye, nyiapin pesenannya Pak Sirojudin. Sekalian packing juga. Jadi, entar waktu abang lu pulang, dia udah siap buat nganterin lagi. Beres, Beh. Alhamdulillah, hari ini warung ramai pesenan. Alamat dapat hasil gede nih ntar. Kalau dapat hasil gede, gue mau ke kota ah, mau belanja baju baru dulu, biar gantengan dikit. Duh, kenapa aja jadi inget si Yuli ye? Kira-kira ada nggak ye dia di zaman ini? Ah, seandainya gue bisa nyari dia, Thank you.
Lah, ada apaan tuh, Ye? Kenapa orang pada lari-larian? Pak, ada apaan? Kayak ketakutan gitu. Duh, Bang Gareng, ada yang gantung diri di sono. Bang Gareng, ih, serem. Hah, gantung diri? Ya udah, ayo satronin deh, Ye. Iya, Bang. Jangan lupa sampaikan ke Babe, Ye, ntar, Bang. Iya, iya, Pak Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pasti di sini nih ada yang jagain soalnya. Pak, di situ ye yang gantung dirinya. Iya, Bang. Di dalam hutan itu perempuan gantung dirinya. Ih, serem. Ya udah, boleh ayo lihat, Pak. Silakan, Bang Gareng. Lehernya sampai mau putus. Bapak-bapak ini gak ada yang nurunin api. Bang, kita gak ada yang berani. Takut Evan bukan gantung diri, tapi digantung orang. Wah, iya juga ye. Ya udah, buruan panggil polisi. Biar Aye yang satronin Pak RT. Soalnya Aye juga lagi mau kesana, nantar sembako. Iya Bang. Ke belakang dulu dah. Subuh aja, sholat aja dah sekalian, mumpung udah kebangun. Wah. Ah, sekolah lagi, nyamper si Bagong aja dulu dah. Gong, buruan dah, ntar ketelatan lagi. Iya Bang, bentar lagi nih. Mabdeki pedah, sepi banget nih Hom. Nah, Babe udah berangkat kali ye ke warung, jadi gak ada yang bisa diajak ngobrol nih. Eh Bang, Abang tahu gak kalau di kampung ini heboh ada wanita yang gantung diri di hutan sono? Hah, yang bener lu Gong? Dah, baru tahu gue. Ya udah, yuk ah kita berangkat. Ayo dah. Thank you.
Wah, enak bener dah masakan istri. Tiap hari makan di kantin mulu, gak pernah ngerasain masakan istri. Baru kali ini ngerasain lagi. Hah, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masakan mama emang paling enak, Pak. Jajanan aja kalah, hehehe. Eh, Van, gimana sekolahnya kamu? Lancar? Alhamdulillah ya, lancar. Eh, Pak, tadi pagi waktu ayah belanja di warung, kabarnya ada kehebohan di kampung kita ini. Ada wanita yang gantung diri di dekat hutan sono. Papa nggak ke rumah Pak RT cari tahu informasinya? Ah, gimana sih mama ini? Papa kan lagi cuti, mau menikmati liburan bersama keluarga. Malah disuruh ngurusin begituan lagi. Ih, papa ini, kita kan warga kampung sini. Tunjukin dong empati papa sebagai warga yang baik, yaitu harus peduli dengan sesama. Ah, yaudah deh, papa ke rumah Pak RT dulu deh ya, cari informasi. Nah, gitu dong, Pak. Van, panasin motor ayah dulu ya. Siap, Ma. Oh iya, papa lupa lagi rumahnya Pak RT. Van, nanti kamu anterin ayah ya. Van, rumahnya Pak RT di mana ya? Ayah lupa. Pertigaan itu belok ya. Oke, Van. Sini nih rumah Pak RT. Oh iya, gara-gara kelamaan pulang kampung nih Van, jadi kebanyakan lupa, hehehe. Lah, itu udah ada mobil polisi. Ayo dah, kita buruan masuk, Van. Ayo ya. Nah, begitu ceritanya, Pak. Bagaimana warga sini menemukan wanita kantung diri itu? Menurut laboratorium forensik sih, ada kejanggalan pada leher wanita itu. Sebab lehernya hampir putus seperti dijerat dengan kuat, Pak. Berarti itu kasus pembunuhan ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk, Pak. Iya, Pak. Eh, komandan. Hehe, ada apa nih kemari? Masuk, Pak Heru. Kebetulan nih, ada komandan dan anak buahnya juga. Hehehe. Iya, Pak RT. Eh, Van, kamu di motor aja ya. Biar ayah aja yang masuk. Iya ya. Jadi, gimana nih ceritanya, komandan? Begini, Her. Di hutan sebelah sono ada warga yang menemukan wanita gantung diri. Namun, menurut laporan dari laboratorium forensik, leher wanita itu tidak hanya terikat, namun seperti dijerat sangat kuat oleh seseorang. Jadi, kesimpulan sementara sih, wanita itu digantung oleh yang menjerat leher wanita itu untuk mengelabui kita semua agar seolah-olah seperti gantung diri. Dengan demikian, kasus wanita gantung diri itu sekarang dinaikkan menjadi kasus pembunuhan. Waduh, apa kawan-kawan sudah mengamankan TKP, Pak? Alhamdulillah sudah, Pak Heru. Sekalian juga mumpung Pak Heru lagi pulang kampung, tolong awasin kalau-kalau ada yang mencurigakan. Dan saya kasih mandat untuk melaksanakan tugas penangkapan orang itu. Nah, mantap tuh Pak Komandan. Pak Heru juga bisa koordinasi dengan Babe Semar, selaku sesepuh kampung ini. Anak-anak gue juga ntar gue libatin. Tenang aja Pak Heru. Aduh, alamat batal dan nyantai-nyantainya di kampung. Her, kamu kenapa? Malah diem aja kamu ini. Enggak Pak. Eh, siap komandan. Nah, gitu dong.
Buset, gak kira-kira tuh guru killer ngasih tugasnya. Mane banyak banget lagi. Tenang aja bang, pan ada Bang Gareng. Ntar kita tanya-tanyain aja dia. Alhamdulillah, sampai juga ye, abang langsung pulang. Iya gong, capek gue, mau langsung molor aja dah. Truk, jangan pulang dulu, masuk dulu, ada yang mau gue omongin. Maaf dekipe dah, ye beh. Begini truk, gong, reng, tadi pagi gue habis dari rumahnya Pak RT, ngomongin masalah wanita yang gantung diri itu. Di sono ada polisi sama bapaknya Revan. Pandie polisi juga tuh. Katanya menurut laporan laboratorium forensik, wanita itu bukan gantung diri, tapi dijerat lehernya oleh seseorang lalu digantung agar seolah-olah seperti bunuh diri. Nah, nanti bapaknya Revan turut bantuin kita semua. Lu semua kerjasama ye sama dia. Iye beh. Terus kapan nih mulai penyelidikannya? Ya sekarang lah, gimana sih lu? Jadi begini, gue punya firasat kalau orang itu nargetin cewek-cewek di kampung ini. Jadi kemungkinannya orang itu beraksinya di waktu cewek-cewek tuh pada beraktivitas. Truk gong, besok lu coba keliling-keliling ke hutan. Dari pagi sampai siang, Gareng sama bapaknya Revan dari siang sampai sore. Babeh kagak ikutan keliling-kelilingnya. Gue jaga warung, Reng. Lu gimana sih? Entar warga mari kagak bisa belanja sembako lagi. Wah. Woi, truk. Lu denger kagak? Iya, beh. Ayo denger kok. Oh iya, bapaknya Repan pan polisi juga, ye. Mantap nih, beh. Jadi aman kita. Pan biasanya polisi bawa beceng. Iya juga, ye. Ya udah. Khusus malam, ntar babeh monitor pakai ilmu raga sukma yang babeh punya. Jadi, lu tenang aja dah. Target yang empuk, sepi juga di sini. Sekarang waktunya. Gara-gara nggak punya buku LKS nih, jadi minjem dulu di rumah teman tadi.
Hah? Loh, Gong, itu cewek itu mirip sama di mimpi gue. Hah? Ya udah, Bang, buruan telepon Pak Heru sama Babe soal ginian. Iya, Gong. Assalamualaikum, Pak Heru. Waalaikumsalam, Bang Petruk. Ada apa nih telepon? Ini, Pak, ada lagi korban bundir di hutan dekat kebunnya Wak Doyok. Ciri-ciri bundirnya sama kayak korban Mpok Supiah kemarin. Ya udah, Bang Petruk tunggu di sana ya. Biar saya menghubungi kawan-kawan agar secepatnya merapat ke TKP. Baik, Pak Heru. Ayo juga mau hubungin Babe Semar dulu ye. Assalamualaikum. Baik, Bang. Saya langsung OTW ke sana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam, Truk. Gimana? Ada perkembangan, Kakak? Anu, Beh. Ada korban lagi nih di hutan dekat kebun nyewa doyok. Udah, Beh. Ya udah, ayo tunggu di mari ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Bang? Udah, Gong. Sekarang kita tinggal tunggu aja Pak Heru sama Babe di mari. Ya udah, terus gimana sama mayat itu, Bang? Gak diturunin apa? Hush, jangan, Gong. Itu bagian dari TKP. Jangan kita apa-apain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, buset. Ada lagi aja. Terlambat kita, Her. Iya, Beh. Tapi gimana ya? Kalau tiap hari ada aja korbannya. Duh. Kalau wilayahnya seluas kampung Tumaritis, nyarinya bingung juga gue. Beh, sebelum kejadian ini, malam kemarin ayah mimpiin cewek itu. Serem dah. Ya kayak gitu tampangnya. Dia minta tolong diri gitu ucapannya, Beh. Makanya ayo kaget tadi pas pertama kali ketemu korban itu. Itu berarti tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi petunjuk buat kita. Gak gue kira lu punya bakat kayak gitu, Truk. Dari kecil emang lu kalau akan ada kejadian yang melibatkan kita, pasti lu mimpi kayak gitu. Ya udah, ntar selesai kita ngurusin korban ini, kita kumpul di rumahnya Pak Heru. Sekarang kita tunggu pihak kepolisian aja dulu di mari. Siap, Beh. Ntar biar saya bikinin sekuteng di rumah. Asyik. Gimana sekutengnya, Beh? Bang, enak. Mantap, Bu Revan. Jadi anget nih badan. Alhamdulillah. Enak kok, Bu Reni. Gak nyangka bini lu pinter bikin kayak ginian, Her. Hehehe, makanannya juga enak, Beh. Ntar kalau ada waktu, kita makan-makan dulu dah di mari. Bisa kan, Ma? Bisa dong, Pak. Her, lu kenapa gak tugas di mari aja sih? Biar kampung Tumaritis keamanannya terjamin. Ya, kita kan cuma petugas, Beh. Apa kata atasan aja kita, mah? Gimana korban tadi pagi, Her? Udah aman? Alhamdulillah, TKP udah diamanin sama kawan-kawan, Beh. Korban juga lagi diotopsi. Terus gimana ya, Beh? Cara supaya kita bisa menangkap pembunuh itu? Iya, Beh.
Soalnya kalau kita tunggu dari pihak kepolisian, bukti dan sidik jarinya pembunuh itu bakalan makan waktu dan korban pasti akan berjatuhan lagi. Nah iye, pastinya ayah juga bakalan dimimpin terus nih sama korban itu lagi dah ntar. Nah gini aja, gimana kalau pembunuh itu kita jebak? Kita pancing pakai cewek yang jalan sendirian di jalanan. Pasti orang itu ngincer cewek itu. Gimana? Wah, ide bagus tuh, Beh. Tapi siapa ya cewek yang akan memancing pembunuh itu? Gampang itu, mah. Truk, lu teleponin Limbu sama Canggih. Suruh dia kemari. Siap, Beh. Assalamualaikum. Bentar, berhenti dulu. Hah, ada apaan lu? Bang Petruk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bang Petruk, ada apaan nih? Lu lagi sama Canggih kan? Iya, Bang, ini baru pulang dari kantor desa habis penyuluhan warga. Nah, sekalian dah, lu berdua disuruh Bape ke rumahnya Pak Heru. Lu tahu gak rumahnya Pak Heru? Wah, rumahnya Pak Heru? Siapa ya, Bang? Itu, namanya Revan. Namanya Bu Reni. Oh, iya. Ayah tahu. Yaudah, ayo otw deh. Yaudah, kita tunggu di mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Kita disuruh Bape ke rumahnya Bu Reni. Kayaknya ada yang genting, Ki. Soalnya Bape sama anak-anaknya pada ngumpul di sana. Yuk ah, kita kesana, Ki. Yaudah, yuk ah. Kira-kira ada urusan apa kita dipanggil kesini, Bu? Mana gua tahu, Ki. Lagian, Bape yang manggil, Ki. Gak enak juga kalau kita tolak. Yuk, kita masuk. Pasti mereka udah nunggu lama. Maaf, Be, ada urusan apa kita berdua dipanggil kemari? Jadi gini, Bu, nih, lu berdua gue panggil kemari sebab ada urusannya sama korban bundir yang lagi santer di kampung ini. Kita mau jebak pembunuh itu pakai cewek yang jalan sendirian entar di jalan. Lu mau kan? Hah? Duh, Be, jangan ayo dong. Tuh, si Canggih aja. Ibu, lu jangan lempar ke gue dong. Lu aja sih kenapa? Nah, Beh, bener tuh apa kata Limbu. Dicanggih aja. Soalnya kalau Limbu pan badannya gede. Entar pembunuh itu ngedon duluan sebelum melakukan aksinya. Hah? Bang Petruk lagi malah ngedukung Limbu. Bukan kenapa-napa, Beh. Ayah takut. Ntar ayah dibunuh dia lagi. Gimana? Lu tenang aja, Nih. Kita akan pantau dari jauh. Lagian ini bapaknya Revan pan polisi. Dia siap beceng kok. Kalau lu kenapa-napa, dia bakal dor tuh pembunuh. Iya, Mpok. Hehe. Salam kenal ya. Sorry, baru ketemu. Soalnya, saya tugasnya di kota. Pulang kemari tuh ngambil cuti. Malah disuruh sama komandan menyelesaikan masalah pembunuhan itu. Nah, Ki, udah pasti aman kok. Tenang deh. Ya udah deh kalau gitu. Terus kapan kita mulai melakukan aksi itu ya, Beh? Supaya tidak berlarut-larut, besok pagi kita akan beraksi. Astagfirullahaladzim. Waduh, mimpi kayak gituan lagi. Tapi kok aneh ya, bukannya harusnya Canggih. Waduh, gaswat ini mah.
korbannya udah pasti ada yang baru nih, dan bukan canggih. Mesti dilaporin ke Babe Semar dah soal ginian. Duh, sholat subuh aja dah, baru otw ke sana. Syukur dah pada kumpul. Gue mesti buru-buru dah laporin perihal mimpi gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Truk. Gaswat, Beh. Gaswat. Tenang, tenang dulu, Truk. Lu duduk dulu dah. Semalam ayah mimpi persis seperti mimpi-mimpi ayah sebelumnya. Tapi yang nyatronin ayah bukannya canggih, Beh. Tapi cewek lain. Bagus dong, Truk. Berarti canggih bukan korban berikutnya. Iya, Beh. Tapi itu berarti bakal ada korban berikutnya. Iya juga, Ye. Terus gimana enaknya, Ye, Her? Gini aja, Beh. Kita bagi jadi dua tim. Tim pertama, Babe, saya, dan Bang Garing tetap melaksanakan rencana kita. Sedangkan tim kedua, Bang Petruk, Bang Bagong, dan Limbu mencari wanita yang ciri-cirinya sesuai dengan mimpinya Bang Petruk. Ide yang bagus, Her. Truk, coba lu cermatin cewek yang ada di mimpi lu. Lu cari dah di pasar. Mungkin aja dia di sono. Siap, Beh. Ya udah, ayo kita mulai. Tugas berat ini mah. Mana yang mau ditemuin pembunuh pakai tali tambang. Bisa-bisa gue dijerat dari belakang ini mah. Gue mesti waspada dah daripada kenapa-napa. Tadi kita kuntit si canggih, gak muncul-muncul ye, pembunuh itu, Beh. Sabar, Reng. Kita berdoa aja. Mudah-mudahan rencana kita ini berhasil. Beh. Tuh, ada orang yang nyamperin canggih. Itu kali pembunuhnya. Bawa tali tambang juga. Fix itu mah, pembunuh yang mengincar gadis-gadis desa ini. Ayo kita sergap, Her. Keburu canggih kenapa-napa. Bentar, Beh. Tunggu dia beraksi dulu. Soalnya, kalau belum beraksi, kita nggak punya bukti kalau dia itu pembunuh. Waduh, kasihan canggih, Pak. Tenang aja. Waktu dia menyergap, langsung kita pergokin aja. Pasti dia lari. Kita tinggal kejar dan tangkap dah. Baiklah kalau begitu, Her. Seperti ada yang mengikuti gue. Ada apa, Bang? Enggak, Neng. Pagi-pagi gini kok sendirian aja. Emangnya mau kemana, Neng? Abis dari pasar, Bang. Aku mau kemana? Lah, Neng gak lihat api yang saya bawa. Saya ini mau mancing, Neng. Yaudah ya, saya pergi dulu. Iya, Bang. Nih, kamu nih gimana? Dia kan belum melancarkan aksinya. Kenapa kamu malah nengok ke belakang? Kan gak agal jadinya.
Habis, ayah takut, Pak. Udah. Sekarang kita ikutin aja orang itu. Siapa tahu dia beraksi di tempat lainnya. Siap, Beh. Dia nggak melakukan apa-apa, Be, dari tadi kita kuntit. Gimana nih? Gini aja, ntar malam kita kumpul lagi di rumah lu, Her. Biarin gue suruh Petruk sama Bagong buat kuntit tuh orang malam ini. Gue takut dia bakal melancarkan aksinya ntar malam. Iya, Be, siap dah. Ya udah, kita tunggu aja sampai asar. Baru dah kita pulang. Lu, Reng, kuntit dia sampai Petruk sama Bagong datang. Gantiin lu, ye. Siap, Be. Malam, Babe Semal sama anak-anaknya ngumpul lagi di rumah. Dan pelakunya udah ketahuan ciri-cirinya. Berkacamata, berplasting, dan membawa alat pancing. Katanya harus waspada kalau ketemu orang ini. Duh, perut keroncongan nih. Jajan dulu ah. Tuh ada lumpia. Beli ah. Bang, beli lumpianya 5.000 aja. Siap, Dek. Bentar ya, saya gorengin dulu biar anget. Siap, Bang. Ini, Dek. Makasih, Bang. Ini uangnya. Wah, enak lumpianya, Bang. Nama Abang siapa? Oh, nama saya Albar, Dek. Lumpia RKZ asli Semarang ini emang paling enak di kampung ini, Dek. Kalau mau pesen bisa pakai aplikasi ojol atau hubungin aja langsung ke nomor yang tertera. Wah, mantep, Bang. Oh iya, Bang. Ada salam-salam gak nih mumpung masuk YouTube? Hehe. Ada dong. Salam buat mamaku yang ada di Madura, yang saat ini lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya, Ma, dan sehat selalu. Titip salam juga buat istriku tercinta yang lagi hamil, Sumiati. Semoga dipermudah lahirannya, normal dan sehat. Titip salam juga buat adekku Firman Van Dores, Dahlan Error, Sahrul Dores, dan buat dua adekku yang cantik-cantik, Yana dan Jena. Salam satu darah Madura, Desa Gunung Prahu. Hah, tampaknya dia seperti pembunuh itu. Lebih baik ayah ikutin ah. Kali aja dia punya target siang ini. Kan bahaya. Bang, udah dulu ya. Makasih umpiannya. Nanti ayah bilangin ke teman-teman dah buat beli umpia di mari. Oh, iya. Makasih kembali, Dek. Thank you.
Wah, sepertinya ayah ketinggalan jejak di rumah. Nah, kena kau. Ampun dah beh, dari semalam ayah nguntit di rumahnya orang itu, kagak ada juga tanda-tanda dia yang mencurigakan. Mane paginya abis subuhan di masjid, nerusin lagi buat nguntit dia di rumahnya. Eh, malah dia cuman boker sama sarapan doang. Ah, sialan bener dah tuh orang. Wah, iye beh, mane mata udah 5 watt lagi nih. Gak kuat lagi ayah buat melek. Wah. Ayo numpang istirahat di mari aja ya beh. Siang ini pan gilirannya Gareng, Babe sama Pak Heru. Ya udah, lu istirahat aja di mari. Biar gue, Gareng sama Pak Heru yang gantian siang ini. Lagian juga warung udah dijagain sama Doim. Ayo dah, kita langsung luncur ke rumahnya tuh orang. Ntar takutnya dia udah melancarkan aksinya lagi. Iya beh, ayo dah kita buruan kesana. Mudah-mudahan siang ini orang itu melancarkan aksinya ya Her. Jadi kita bisa langsung tangkap, plus barang buktinya juga dapat. Iya beh, ayah juga khawatir sama cewek yang ada di mimpinya Bang Petruk itu. Mana Bang Petruk kemarin belum ketemu juga sama cewek itu di pasar. Haduh, nyawa bakalan ada yang melayang lagi ini mah. Mudah-mudahan kali ini kita kagak terlambat lagi Her. Amin. Alhamdulillah juga sih sebenarnya kita bisa nemuin alamat rumahnya orang itu dari informasi yang ayah cari dari Pak RT. Namanya juga udah kita dapetin. Namanya yaitu si Bonar. Iya, Her. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala udah kasih petunjuk. Sekarang pan, kita tinggal kuntit aja itu orang. Emangnya dia bukan warga mari ya, Pak? Menurut Pak RT sih bukan, Bang. Orang itu ngontrak di mari. Itu tuh rumahnya Pak Asep. Pantesan, ayah kagak pernah ngeliat dia. Nah, kita udah sampai nih, Beh. Tapi, kok kayaknya sepi ya? Jangan-jangan dia udah keluar lagi cari mangsa. Ya udah, kita deketin aja rumahnya. Kali aja dia masih di dalam. Waduh, kekunci beh. Kayaknya bener nih, dia udah keluar. Di belakang rumah juga kekunci, Beh. Gak ada orang. Sepertinya dia ke arah sana. Yuk, kita ikutin Her, Reng. Siap, Beh. Beh, kagak kelihatan juga dari tadi kita ikutin jejaknya. Sambil jalan, coba lu lihat-lihat sekeliling Reng. Kali aja dia kelihatan. Beh, berhenti bentar. Ada apa, Her? Itu kayaknya dia lagi nyekek wanita pakai tali tambang. Hah? Woi, mau kemana lu?
tolongin cewek itu ye, biar gue sama Pak Heru yang kejar tuh orang. Siap beh. Gue mesti lumpuhkan orang itu. Berhenti, atau lu gue tembak. Ya, cinta. Hah, Revan, terima nih. Gue lepasin dulu dah tali ikatan ini, baru gue selamatin Revan. Gue nggak kenapa-napa. Akhirnya berhasil juga gue menjalankan ritual ajian ini. Hah? Kenapa orang itu nggak kenapa-napa kakinya? Padahal tadi kena. Lebih baik gue ulangin lagi. Kalau enggak, ntar dia larinya makin jauh. Kagak mempan kan peluru lu? Waduh, kagak mempan juga peluru gue. Padahal udah 3 kali didor. Ayo, habisin aja peluru lu. Duh, gue mesti gimana nih? Gimana, Van? Lu gak kenapa-napa kan? Alhamdulillah, Be. Gak kenapa-napa. Hah? Ternyata dia punya ajian lembu sekilan. Ajian itu membuat tubuh pemiliknya menjadi kebal terhadap senjata apapun. Lebih baik gue bertindak. Van, lu langsung ke rumah gue ye. Panggilin Bang Petruk sama Bang Bagong. Suruh kemari. Takutnya kita butuh bantuan banyak orang. Iya, Be. Ya. Ya. Hah, sungguh kuat sekali tendangan Pak Tua. Siapa namamu? Kenalin nih, nama gue Semar, sesepuh kampung Tumaritis. Hah. Ya. Gadis desa ini yang lu bunuh gak akan ngampunin lu. Siap, terima nih. Jangan. Stop deh, jangan lakukan itu. Hah? Biar hukum yang akan membalasnya, Beh. Ingat, negara kita negara hukum. Kalau aja kita ada di zaman barbar, lu udah gue habisin. Gak apa-apa, Beh. Insya Allah, hukum kita akan mengadilinya. Barang bukti pasti akan mengarah ke dia. Dan hukumannya pasti setimpal. Kalau enggak hukuman mati, ya pastinya seumur hidup. Baiklah kalau begitu, ikat dia, Her. Baik, Beh. Cewek yang dicekek itu kemarin, selamat kagak?
Alhamdulillah, Beh, masih selamat. Langsung dibawa ke kliniknya Limbuh kemarin dan dirujuk ke rumah sakit di kota. Alhamdulillah dah kalau gitu. Alhamdulillah. Akhirnya kasus cewek gantung diri itu udah terpecahkan ya, Beh. Sekarang waktunya saya pamit, Beh. Mau kembali ke kota. Pak Heru, kira-kira ayah bisa minta tolong gak, ye? Wah, minta tolong apa nih, Bang Gareng? Ini, mumpung Pak Heru masih di sini, ayah minta tolong, bisa gak cariin orang pakai foto yang kita punya? Kalau di kantor sih bisa, Bang. Kita tinggal akurin fotonya sama data yang kita punya. Tapi nyarinya lumayan lama, soalnya kan data itu mencakup seluruh Indonesia, Bang Gareng. Wah, kalau gitu ayah bisa minta tolong nemuin si Yuli dong, ye. Yuli siapa, Bang? Lah, si Gareng bisa aja idenya. Hehehe, pinter emang, Bang Gareng. Ada fotonya kok, Pak Heru. Truk, ntar lu kirimin deh, ye, fotonya si Yuli. Siap, Reng. Ya udah, nanti saya coba cariin deh ya, Bang. Sekarang, saya permisi dulu. Oh iya, Beh. Sebelum saya pamit, saya mau ngucapin salam untuk semua keluarga saya di Jember. Dan salam juga untuk semua keluarga di Madiun. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.